Halo, jumpa lagi dengan pelajaran biologi. Semangat bagi anak-anak, semangat bagi Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Saya luar biasa. Yes! Anak-anak, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan berkah dan juga kesehatan pada kita hingga saat ini. Anak-anakku yang pintar, pada hari ini kita akan belajar materi perbedaan antara sel darah eritrosit, leukosit, dan trombosit. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan simulasi UA. Kalau saya nanti bilang U, kalian jawab A. Kalau saya bilang A, kalian jawab U. Ayo kita mulai. UAA. Apa jawabannya? Ya, betul. AUU. UAU. AUA. AAU. UUA. Betul, pintar semua. Nah, marilah kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Juga eritrosit. Eritrosit bentuk bikonkaf, leukosit bentuk amorfit, trombosit berkeping darah. Eritrosit tak berinti, leukosit berinti sel. Trombosit tidak berinti, eritrosit mengandung HP, leukosit, trombosit tak ada. Eritrosit angkut oksigen, leukosit Leukosit 1320, trombosit
Anak-anak, baru saja kalian menyimak materi perbedaan antara eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, untuk menguatkan materi tadi, jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 3 macam sel darah. 2. Bagaimana bentuk-bentuk sel darah tersebut? 3. Bagaimana inti dari sel darah tersebut? 4. Apa fungsi dari sel darah tersebut? Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya ya. Semoga kalian sukses. Terima kasih.